seberapa panik sedang kepengen melintas bayi seberapa panik dokter sakit turun dan yang perhatian turun kepengen turun bayi datang hati yang lancar otak bentuk bulu posisi lain ini pun bayi cerapa datang hati yang saking lawati bulu nepi yang cara-cara posisi tidur bayi cerapa tengah hati turun datang hati yang bulu posisi itu banyak lagi bayi cerah. Mulu tahu alhamdulillah. Apapun wujudnya kulon jenengan yang lagi korok, esi wujudnya menungsa. Gelamu rakyat manusia adalah makhluk terbaik. Bayi wala nefiru darinya makhluk terbaik Gusti Allah. Lalu terlalu mungkin saya nabi asani, tapi kupingnya paling apik, irungnya paling apik, pipinya paling apik gemoy, batu kekombo kaya lapangan golok. Untune yo apik, tangane yo apik, drijine yo apik lho ngaten iki lho. Musus-musus putih lho. Sambarane lho. Apik. Kula jenengan oleh Allah dicindak lalu berkhawat dan insan Nabi Ahsani menungso makhluk sing paling apik fisike paling pinter kecerdasane paling digoyo apa kapane belum ada makhluk nang alam dunyo sing mampu ngalahaken menungso. Pikir coba apa sih sing makhluk iso ngalahaken menungso kudu macam masulit macam takluk oleh manusia. Apalagi ibu-ibu juga termasuk golongan macan. Mama cantik. Bulannya ibu-ibu tak bikin grup dia tak. Kan kadang lain itu sok lebay. Bikin grup macan ternak. Mama cantik ngantar anak. Leh. Si paling bahaya, anak masih paling bahaya macan Sunda. Macam-macam takluk oleh manusia. Nyata nih botol donat dikon tiket karcis, sirkus, gajah, botol donat. Jarang malam donari andor delman, botol donat. Nih pantai-pantai malam itu 15 ribuan sekali pirang menit nego. Kuda tirut segini nih manusia takluk oleh manusia. Apa baik nih alam dunia takluk oleh manusia. Hewan semua takluk oleh manusia. Angin maksudnya angin dari lo PLT pemerintah ada angin incir angin banyu PLTA batu bara PLTU serengenge PLTS tenaga surya takluk oleh manusia kayu atau soloyo ngopo takluk oleh manusia tinggi lo sono beling kayu nir sono tenik ir ujoko yukongi ir ujoko kuningan digawe oleh manusia iki kayu lebete tombak besi aji tersana aji lebete iki wongi tombak tergamu tongkat tergamu niki urai iso nih boten menungso kepinteran nih menungso ono gamelan gamelan ini boleh tamu boten saking besi golongan besi tapi sih ditambah oleh kulon jenengan wong Jawa tidaknya gamelan dari besi buatan tapi tetek mau perunggu timah karo tembogo dilebur dari siji dan ini alat musik jenengi gamelan iso lebur iku gamelan dari siji garan alat musik ngangi ngangong 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 dam 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 ku gamelan mau ditanggoti nabu loka nonton ndak bisa tambah akal manusia. Mulu-mulu jenengan bersyukur senajan irungi gak pate ombennya senajan kulit yo koyo sawo mentah ono sing sawo mateng yo ono sing sawo besok apapun lah ini anugerah saking Gusti Allah tapi kulo ngatur apapun wujud kulo jenengan adalah makhluk terbaik Gusti Allah wujud paling aku kecerdasan di luar yang lain melebihi yang lain apapun yang dalam dunia kalah oleh manusia kucing kalah dengan manusia kucing gede kalah dengan manusia gajah jerapah takluk oleh manusia ulo jadi sabuk ulo jadi pakaian apapun kulit ulo jadi dompet
boyo dan di dompet semuanya dicetak oleh manusia menikmati nang alam dunia oleh manusia. Kebo bae dadi wayang. Kebo dadi gapit wayang. Semuanya takluk oleh manusia. Berarti napa? Manusia makhluk paling apik, makhluk paling bagus, makhluk sing paling cerdas, turunan. Sampai detik ini belum ada sing mampu ngalahkan manusia. Serengenge lho Mas, oleh orang Cina dipikir serengenge itu kebayang. Serengenge tiruan, imitasi serengenge, serengenge contoh wong Cina bae serengenge digawe. Amanah pertama ini bocah. Bocah digawe. Semuanya digawe oleh manusia. Apa sih mau terdapat dengan manusia? Apa sih mau terdapat dengan Cina? Peniti baik diterjuki meriki. Pacul baik diterjuki meriki. Om Cina mau digawe. Amerika mau digawe. Om Indonesia mau digawe. Orang mau tumbuhan sih digawe. Pusing jenengi gadung. Orang masyarakat manggilan sih dari stripping. Stripping gadung. Padahal itu sunek dari pangan yang enak jenengi sripinggat ojo menung semangat gadung gambar mau menang gadung bentuk ini kita kaitkan cerita yang kemana keliru boyo batu lekaknya keliru boyo 56 tahun kosong ngilari dahar nasi ngilari dahar wajib dami jenengi kosong rawa botong tanggung-tanggung 56 tahun bahkan keliru boyo 56 tahun toko jenengi toko kosong rawa ilari dahar wong dami ilari dahar nasi dahane opo yo timun yo telok yo kembili yo ganyong yo bicara mikok ilari dahar sego nasi jagung timun iku cara cicak jenenge moyek pak moyek cara mriki di timun niku sapa telok niku nggih sapa butin niku nggih nah niku dahane ilari sego. Bagaimana Nirboyo 50 tahun mengumpulkan telo-telo nikah, uwi-uwi nikah dikumpulkan. Ternyata makin lama, ternyata uwi ini berkurang. Padahal mungkin mau sepin tetap aku ya kurangnya. Temen-temen bagaimana aku minteni, barang ditemin, diintik. Sopo ya si wani nyolong. Ternyata orang ganda lo nyolong uwi ini bagaimana. Ya piye carane ben ngerti piye carane ben aku melu putih akhire mbangane lucu lucune napa uwine disingkirakan kabeh diganti gadung uwine diganti gadung oleh mbangane biru goyo akhire gandarwane rasito nyolong uwi sigani nyolong tengah ngilir goyo keker angin puting belum dimana-mana keker ngilir goyo berbono gandarwo mendem gadung akhirnya ditambah nih kali bagaimana meliru boyo diusadani karo nopo karo lemot jarak mari bertobat lagi santri nih bagaimana meliru boyo tugas yang gue banyu karo pring nyenggo ngangsu niko akhirnya dikor ngangsu gue memenuhi banyu-banyu santri-santri gue mandi gue muncul gue dahar gue minum tempat dong meliru boyo tapi saya ikan darwani sampun pensiun. Mergo sama nonton PDAM disorot tugas yang menggawani banyu mergo sama nonton PDAM saking hebatnya buatan wong Jawa buatan ikilah hebatnya wong Jawa piyai makilah luar biasa menungso makhluk sing paling bagus paling ganteng, paling ayu, paling luar biasa semuanya takluk oleh manusia tidak ada sing iso mangan menungso tapi kalau mau terjawabannya apa mas sing ngalah menungso siapa mas sing iso ngalah menungso si tenbu Allah karuan tanggi sing iso ngalah menungso mung siji ning alam dunya napa kucing boten macan boten gajah boten gajah pun takluk oleh manusia. Jin kena diperintah oleh manusia, piye coba. Semuanya takluk oleh manusia, menungso kalah barang siji. Nopo mas barang kula teliti, ternyata menungso kalah karo barang siji, nopo bu menungso kalah karo ngantuk. Kalah karo. Rumuse nopo berarti bu sapa wae masyarakat Madukara tepat
pengen menang sih bener-bener menang syaratnya adalah iso ngalah ngantuk. Ono piyayi Purbalingga bagi anak tutup miliaran warisanin miliaran amalane mung siji, amalane mung siji, satu hari selama 24 jam tidur cuma satu kali. Tidur cuma satu kali. Kalau tidur siang, tidur yang sambil tidur sekali ngeliat 5 menit kok tangi, ya sudah selama satu hari itu gak boleh tidur. Kerasa jenengan? Mbok, senengnya turun. Coba, sopo bae sing iso ngalah ngerasa ngantuk kita bingung semenangan. Apa bae nek kena ngantuk kalah. Sopir kok ngantuk kalah. Lagi udut kok ngantuk tiba bambane tiba rokoke kebakaran kalah. Wong ane nanya kok ngantuk kalah. Pak Prasido. Iya. Kalah. Apa wae kok dibarengi ngantuk kalah. Mulu rumusnya adalah sapa wae sing iso ngalah ngerasa ngantuk dadi wong sing menang. Lo cara sikire para pujangga ning ngantuk piye? Padha kula ngene kalbu ing sasmita amre lante. Aja pijer mangan nendro, nendro kan turu bimbange kaprawiran tengkae. Pasunan sariran dihera sudah nendahar langkuli atim mata batin kita hidupkan aja pijer mangan nendro mangan misngarani mangan-mangan nendro turu nendro ini kuboso kawi basariin kraton nendro turu contohnya mas contoh basa kawi banyu tirto boso kami meripat netro, boso kami kuping karno. Mulo nek teng kapsure nonton bapak namine Pak Karno, ya berarti Pak Kuping. Nggih. Berarti lantip. Lantip. Ya. Pendengarane lan landep. Lho, nggih. Napa malih? Sardulo, napa niku? Macan, des poko. Kosong seneng kosong dongane landep alunga seneng kosong lengi kula ngomong takon Mas Suli nggih kula karo bojo kula niku rada renggang ya dilim kenapa ra kepengin pegatan ya aja Allah ora larang wong pegatan ya sengit karo pegatan Allah niku mboten mengharamkan pegatan cerek ning Allah niku mboten mengharamkan ning yo singit karo benci karo sing nomor 2 ana serangane serangane yo diusahani apa dijak mangan bareng para pacar kula jenengan karabi kelompok krambil niku kenapa jarang krambil kelompok dadine palapa mergane palapa kelapa niku sumber minyak apa kalau ni jabai tapi yo serangane serangane apa ngilangi darah nasi putih itu gulane dhuwur pengen nasi ya sebuah abad ya topo priatin itu pun jeneng sampai selama 40 hari ngilangi darah nasi putih diimbangi karo poso weton wong nek seneng poso weton selama 35 hari akan pun menang sampai selama 35 hari minggu selapan weton monopo semen pon karika gandul kates jeneng nek kena vertigo nomor 2 usap bisa dua sampun dimana nih toya kelapa banyu kelapa niku banyu ajaib banyu suci banyu kelapa kemudian boleh gandul kates setengah matang dimana nih toya kelapa dibuang biji nih kok biji nih kok kemudian kan disetengah niku kan ketus perahu nih kok nah perahu nih kok nah perahu dimana nih teng pantai THR mriko mertos membakari bakar mobil ibarat sapa membakar diri dhewe apa coba doa kita ya Allah kaji Allah kaji Allah kaji Allah kaji Allah kaji doa kita serangan serangan nih daftar duit yang kaya apa yang ngukur daftar yura ngangkat
siji melarat, kula matur teng Madukara tidak ada orang melarat. Yang ada ngaku-ngaku melarat. Sapa wong yang ora ngaku? Melarat. Todo ngaku, melarat ndak ada nang awak dunya wong niku melarat mboten. Tapi nek aku nek melarat niku kan ada. Tapi nek melarat saking Allah mboten wonten. Dijatah rezeki negara Gusti Allah. Nek ana wong melarat yo mungkin. Mergo apa sing penting kok. Jangan kan menungso kare iki logika akal. Lemah kosong tanduri kates, lemah kosong tanduri pari, lemah kosong tanduri gedang. Dadi ana rezeki nek Allah tukul ning bumi. Ayo dikol, disate, dimakan, didahar dadi rezeki. Mulane nek ana wong melarat mboten percaya. Tapi lah ngaku-ngaku larat dilanti. Tunggu maturnya karena mau ngaku larat cekrawong di kora tau nyumun karo Allah sembahyang dua ya latif ping satu sama likur ping satu sama likur ibune protes Mas Ulin, Mas Ulin tuwono yang butuh suki-suki buat dua pintang tahun bu, ya berong dino wong priyatin niku ora kudu kula jenengan sing nandur sing panen ora kudu kadang kala wong priyatin kaya dene wong nandur uwit jenengan nandur durian ndak terus jenengan sing langsung panen kadang kala besok ana putus sing panen jenengan nandur apa wit jati ndak terus jenengan sing kudu panen jenengan nandur wit jati iki